sahabat semua, Nuyung Light di sini. Ini adalah anak ikan ya, yang dipelihara dulu di dalam tangki ni sebelum ianya dilepaskan ke dalam sungai ya. Bukan dalam sungai langsung ya, ianya akan dimasukkan ke dalam sangkar ikan di sungai kami itu ya. Ini adik saya memberi makannya pada waktu petang ya. Tengok ikan ni sangat aktif ya. Hari ini ikan-ikan tersebut akan dilepaskan ke dalam sangkar ni ya. Moh. Otok tukuruk dati dan adon sama dona Roh Kudus. Amin. Otok pas sama dan mana kiasa dan mana syurga di tanah. Kau yang mudi tanyomah dengan Tuhan. Oh Tuhan, kemudian tenung dengan adangan berokat dengan kemenai kau isi. Ya, projek tagang tukuk kita isi. Tak suap kemenai kau isi, boleh jadi tak pagu. Dua sekir rutin kau ini dengan Tuhan. Tak nak anak ikan dia pepas kau isi, pepas paun. Dua, dia jadi kemaguh. Dan ratus dan kukuk pisah itu ya Tuhan. Dua kita terus dengan wan lega ada apa? Tidak terlibat dalam projek itu. Buat mana ada apa? Mari metah mengotak. Mengosa bisa itu ini mesti ya Tuhan. Kita dengan memudahkan urusan susu ada apa? Kita memudahkan urusan susu ada apa? Mengosa projek tagang itu ya Tuhan. Harap nang ia mesti dari buan bungai, jalan kumunai, jalan kerja. Tidak pagu, saat nak susu bergok. Kemudian dengan semua nak kudus dengan tak sentiasa nguan dijaga kegunaan kita mesti ya Tuhan. Suat so, mesti pemikir dan don anak dengan Yesus Kristus Tuhan koi. Amin. Amin. Sama koi di dalam surga ada dengan kudus tak perintah kita benar. Saya suat dalam dengan jadi tetanak di dalam surga. Pengumuman kita barang konungan koi mesti apun dengan salah koi kau dapat pun suat yang dengan salah koi. Mari sama koi kita sedih semua buat tahu pasti suat dan amin. Tapi Maria pun ada yang lihat tepat dengan ketua dengan baru kita dah ingin berokat dengan Yesus. Oh Maria pun sudah tepat, mikir tepat, saya masih ada kau itu pada serah hati tetap kata itu bos. Amin. Mulia kesama benar Roh Kudus, ilmu sungai sungai adin, dua selalu amin. Saya tepat sama dengan siasa berokat bos untuk tak ada sama. Tuhan, Roh Kudus. Amin. Oke, Sen. Go ahead, Sen. Ya. Nah, dengan dua deh. Ni anak ikan dah nak dilepaskan ya. Tengok sepupu satu Wilson masih lagi menggunakan rakitnya tu. Yang best ya merakit dekat sungai. Kobot di papong so. Amin. Semoga anak ikan ni besar menjadi juara ya. Dan terus membiak. Dan memperbanyakkan ikan dalam sungai. Haleluya. Pagi tadi masa sepupu saya pergi pergi memberi ikan makan ya. Masih lagi aktif mereka ni. Mereka memang dah menyesuaikan diri kepada air dekat sungai ni ya. Sebab mereka memang memang berasal daripada sungai. Semoga ianya membesar dengan cepat dan membiak dengan banyak. Amin.
Ini pula batch kedua ya yang telah dilepaskan pada petang hari Selasa. Petang tadi ya. Ha. So ni ikan memang tak kelihatan ya di dalam sangkar tu kerana mereka berada di dasar sangkar tu ya. So setakat ni sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe ya. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye. Yang esok di tu